Akbar. Mana udah siang kayak begini, kagak ada yang parkir. Lagian di salon sepi bener, kagak ada yang motong rambut, kagak ada yang motong alis. Salon apaan sih? Salon aktif kali ya? Pasang salon aktif dia tuh. Iya, Nek. Kamu tahu enggak? Duit itu bukan milik kamu semua loh. Bah, ceritanya. Duit itu juga sebagian milik orang miskin. Ini saya. Enak aja. Makanya setiap kali kamu dapat rezeki, kamu harus bersedekah pada orang miskin 2,5%. Ingat itu. Jadi kalau orang miskin kemana tuh Nek? Datang aja tato nongol begitu aja. Pergi main hilang aja. Gimana salon ini sepi banget lagi kagak ada pengunjungnya. Ih, kurang reading gue. Pak, ini Pak. Parkir Pak. Kosong. Ya, kesepi lagi. Dua orang tak kate, tak bantu bersih-bersih, nasib aku mana lagi SMP tidak dibalas. Tapi aku tidak apa. Jangan berpikir negatif sama suami yang sudah kerja di luar. Aku ada tugas buat. Ya, mungkin belum tahu tentu waktunya kapan Papa balik. Jadi Papa minta usaha ini tolong kamu kembangkan. Ya, Papa jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep juga nih lahan parkir. Agak kayak kemarin, salon aktif kagak, agak bisa request dangdut gua. Hei, jadi lu ya yang ngambil lahan parkir gue? Emang situ siapa? Songong, ngerti gak lu? Jatah gue nih lu ambil. Duit aja, agak boleh parkir. Sudah saya katakan, jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Betul juga kata nenek tadi ya, di dalam harta kita ada harta orang lain, dan jangan mengambil hak orang lain. Ini preman berdua ngapain di mari? Gue jadi curiga. Tunggu aja dah. Pak Mai, kita disuruh ambil barang apa ya sama bos? Gue gak tahu. Kita kan pekerja, ikutin aja lah. Besar apa kecil barangnya itu? Mau besar kayak kecil, kita ikutin aja. Yuk, come on. Bangai dulu. Udah, langsung aja dulu. Bangai dulu. Bangai dulu. Tapi, ayo. Dasar Jawa. Jawa. Salam. Bapak. Dua bulan gak ada berita, Pak. Bapak kemana aja? Kamu mau tahu mana Bapak selama ini? Ada perempuan lain? Pernah didatangi sama nenek-nenek? Ya, pacar ya? Masa mereka begitu? Papa keluar juga mau merasakan bagaimana rasanya kalau menjadi orang yang serba kesusahan. Kita kan selama ini selalu glamor dengan mewahan. Ah,
Papa ingin merasakan bagaimana penderitaan orang yang belum pernah merasakan kemewahan itu. Jadi, Papa mau merasakan bagaimana itu hidup di jalanan yang seperti ini.